Jerman, ini pertandingan ialah berhantu. Fase kedua melawan Snooter FC. Di sini saya menggunakan formasi 3-1-2-1-3 dengan mental bertahan dan akan disesuaikan sesuai dengan kondisi pertandingan di lapangan. Musuh menggunakan formasi 4-1-2-2-1. Kita akan coba melakukan menyerang lewat tengah. Babak pertama hampir berakhir dengan skor 1 sama. Di babak kedua kita coba menggunakan mental menyerang. Karena kalau musuh menggunakan formasi 4-1-2-2-1, kita akan coba menyerang dengan keunggulan sedikit lebih tinggi daripada musuh.
Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-86 dan kita unggul 1-4. Ya, tidak terjadi gol. Oke teman-teman, pertandingan sudah berakhir. Tim saya menang skor 1-4. Terima kasih sudah menonton.